Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys TV. Sebelum korang tengok video aku ini seterusnya, korang tolong subscribe dulu. Tekan tombol merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video-video terbaru dari channel Nice Guys TV. Guys, macam korang nampak kat depan aku ni, aku ada Yopoki yang aku beli daripada pasar raya. Okey, dalam Yopoki ni dia ada tteokbokki dengan sos jajang. Dan juga aku letakkan sedikit ramen sebagai tambahan, sedikit ayam, 2 biji telur rebus dan korang boleh nampak kat sebelah aku ni ada salad. Okey, aku tak nak buang masa lagi, aku nak rasa bagaimana rasa tteokbokki ni. Kalau korang pernah tengok video aku sebelum ni, aku ada rasa tteokbokki spicy. Korang boleh tengok di sini. Aku nak rasa sama ada jajang ni boleh menambat ke tidak selera aku. Bismillah. Guys, sebenarnya okey, jajang ni, kalau kita biasa makan jajang di restoran-restoran Korea, jajang ni dia rasa memang agak pahit sikit, mungkin disebabkan oleh sos kicap tu. Tapi yang ni aku rasa tak pahit, cuma dia punya rasa kicap tu agak kuat lah. Tak kena dengan selera aku. Aku suka yang spicy ataupun pedas. Yang ini pada aku ada sedikit saja rasa spicy tu, kemungkinan daripada sos jajang tu sendiri. Mungkin siapa-siapa yang suka jajang mungkin boleh kot. Rasa dia not bad. Okay, kita makan dengan telur. Okay, sikit salad. Bismillah. Cuba kita letakkan sedikit di atas salad ni macam mana? Okay. Aku nak cuba letakkan sedikit telur. Okay. Sedikit ramen.
dan tteokbokki. Wow, besar ni guys. Bismillah. Nice. Tak tahulah cara ni orang Korea pernah buat ke tidak. Tapi pada aku sedap. Wow. Okey, kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, tolong tekan tombol merah tu, tekan tombol subscribe, tekan all, tekan button bell tu dan tekan all. Guys, yang ini tteokbokki ni harga dia satu bungkus RM12.90, tapi pada siapa yang suka pedas, aku rasa ni tak sesuai pada korang sebab dia langsung tak ada rasa pedas pada aku. Dia rasa kicap je. Wow. Bismillah. Yang bestnya mini, dia tak ataupun jajang ni, dia tak rasa pahit. Sebab aku biasa makan kalau kat kedai Korea tu, dia rasa pahit tau. Ataupun kat kedai tu dia masak hangit. Ha, macam tu lah. Dua portion memang cukup-cukup mengenyangkan. Okay guys, aku rasa video kita sampai sini dulu. Kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, tolong tekan tombol subscribe, tekan tombol merah tu, tekan tombol loceng dan tekan all untuk mendapatkan sebarang notifikasi video terbaru daripada channel Nice Guys TV. Macam korang nampak tadi, tteokbokki ni harga dia RM12.90 untuk portion 2 orang. Memang agak banyak untuk seorang makan, tapi pada aku rasa dia cukup-cukup menarik. Dan okay guys, sebelum kita berpisah, aku nak tunjuk inilah dia tteokbokki yang aku beli tu. Okay, packaging dia macam ni, RM12.90.
Kalau korang rasa berbaloi, kalau korang nak cuba, boleh cuba. Korang boleh cari di pasaraya-pasaraya. Ataupun korang pergi ke Shopee ataupun Lazada, memang ada jual. Okey, ya, kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, komen dan share kalau korang ada sebarang komen ataupun ada cadangan untuk aku buat video seterusnya. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.